It will take more than that. I'm sure you're right. Nie zabijaj! Nie zabijaj! Holocaust. Apa yang terbesit di pikiran kalian jika mendengar kata tersebut? Peristiwa itu merupakan salah satu tragedi mengerikan yang tercatat dalam sejarah dunia. Hal itu yang mendorong Steven Spielberg membuat film berjudul Schindler's List. Film ini rilis pada tahun 1993 yang diadaptasi dari sebuah novel karya Thomas Kennedy dengan judul Schindler's Ark. Film ini akan menceritakan sejarah kelam tragedi Holocaust tentang pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap 6 juta Yahudi di seluruh Eropa di bawah kepemimpinan sang tangan besi Adolf Hitler. Sang sutradara juga menggunakan warna hitam putih sebagai simbol kegelapan pada masa Holocaust. Pemilihan warna tersebut tentu untuk menjadikan film ini terasa sangat realistis dan kelam. Awal film memperlihatkan satu keluarga Yahudi yang sedang berdoa dan beribadah dengan tenang. Perlahan, lilin yang nampak berwarna redup menjadi kontras hitam putih. Pada saat itu, Jerman telah menduduki Polandia, sekaligus awal terjadinya tragedi Holocaust di Polandia. Para Yahudi berbondong-bondong dari pelosok desa maupun kota. Mereka semua harus mendaftarkan diri dan keluarganya untuk pindah ke kamp konsentrasi yang dibangun Jerman. Hari terus berlalu, kurang lebih 10.000 keluarga mendaftar setiap harinya. Dan disinilah kita bertemu dengan sosok bernama Oskar Schindler. Schindler merupakan seorang pengusaha yang berasal dari Cekoslovakia. Misinya datang ke Polandia adalah membangun sebuah pabrik logam untuk memproduksi perlengkapan perang dan dapur. Dia digambarkan sebagai pribadi yang tamak, berkarisma, serta pandai mengambil hati seseorang. Terlihat, ia dengan mudahnya mendekati dengan segala cara supaya diterima oleh perwira Nazi. Semua itu dilakukan untuk melancarkan misinya datang ke Polandia. Lalu, ia pergi ke kantor Judenrat. Judenrat adalah kantor Dewan Yahudi beranggotakan 24 orang terpilih yang bertanggung jawab untuk menyusun daftar detail pekerjaan, makanan, dan perumahan serta tempat menyampaikan keluhan kaum Yahudi. Di sana, Schindler menemui seorang angkutan Yahudi bernama Itzhak Stern untuk meminta bantuan. Dia berkata akan membangun sebuah pabrik peralatan perang dan dapur. Schindler juga butuh pendanaan dari komunitas investor Yahudi, serta meminta Stern sebagai manajer di pabriknya. Awalnya, Stern menolak. Namun, karisma seorang Schindler yang terus merayunya dengan berat hati, Stern pun menerima tawarannya. Setelah Jerman berhasil menginvasi Polandia, keadaan ekonomi di sana sangatlah buruk. Bahkan, beberapa penduduk menjual barang-barang ilegal yang tentu saja itu dilarang. Namun, untuk bertahan hidup, segala cara mereka lakukan walaupun berisiko dibunuh oleh para tentara Nazi. Tahun 1941 adalah batas akhir kaum Yahudi di Polandia memasuki kamp konsentrasi atau disebut ghetto. Para penduduk diusir dari rumah-rumah mereka dan diharuskan tinggal bersama di ghetto yang sempit dan kumuh. Ghetto digambarkan sebagai tempat yang sangat buruk dan tertutup, jauh dari jangkauan luar. Mereka juga dipaksa untuk hidup berkerumun layaknya hewan ternak. Berbeda dengan Schindler yang begitu menikmati kehidupannya. Esoknya, Stern membawa teman-teman investor Yahudinya menemui Schindler dan mengajaknya bergabung membangun pabrik. Schindler juga menjanjikan memberi keuntungan yang sangat besar pada mereka. Setelah berdiskusi, para investor itu pun menyetujuinya. Singkat cerita, pabrik logam tersebut telah usai dibangun. Lalu, Stern mulai mencari para pekerja Yahudi. Dia juga bertanggung jawab atas surat perizinan membuat kartu biru, yang mana orang-orang tersebut memiliki keahlian yang dibutuhkan Jerman sehingga tidak dipindahkan ke ghetto.
Para pekerja mulai diberikan berbagai macam pelatihan dasar di pabrik tersebut. Saat ini, Schindler juga membutuhkan 10 wanita sehat sebagai kandidat sekretarisnya. Di balik semua itu, ternyata para pekerja sama sekali tidak mendapatkan upah. Gaji mereka akan diambil langsung oleh tentara Nazi. Itu artinya para Yahudi hanya pekerja paksa yang dimanfaatkan oleh Schindler untuk menekan pengeluaran dan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Kini pabrik tersebut telah berdiri sukses. Tak lupa, Schindler juga memberi ucapan terima kasih kepada perwira Jerman karena telah mengizinkan membangun pabrik di daerah kekuasaan mereka. Ia terlihat berbagi kegembiraan dengan Stern. Namun bisa kita lihat wajah Stern tidak begitu gembira. Mungkin ia masih memikirkan nasib teman-temannya. Keesokan harinya, seorang masinis datang menemui Schindler. Dia sangat bersyukur dan berterima kasih karena telah memberinya pekerjaan sehingga tidak dibunuh oleh tentara Jerman. Tetapi Schindler paham betul jika masinis itu hanya mempunyai satu tangan dan sudah terlalu tua. Menyadari hal tersebut, Schindler hanya mampu menaruh rasa kekhawatiran terhadap pria tua itu. Dan benar saja, ia pun dibunuh oleh tentara Jerman karena sangat lamban dalam bekerja dan tidak berguna. Kejadian tersebut membuat Schindler mengajukan protes kepada perwira Nazi karena produksi pabriknya terlambat satu hari. Ia juga meminta ganti rugi. Saat berada di rumahnya, Schindler mendengar kabar bahwa Stern masuk daftar pekerja yang tidak dibutuhkan dan akan dipindahkan ke ghetto. Ia pun bergegas menuju stasiun kereta yang mengangkut para Yahudi menuju ghetto. My plant manager is somewhere on this train. If it leaves with him on it, it'll disrupt production and the armaments board will want to know why. Schindler mengatakan kepada para petugas jika Stern adalah manajer pabriknya, sehingga bisa menghambat produksi alat-alat perang. Ia pun mencari Stern di gerbong kereta yang sudah berjalan perlahan dengan bantuan para petugas. Stern! My apologies. Stop the train! I apologize. He's here! Stern menjelaskan jika ia lupa membawa kartu kerjanya dan tertinggal di rumah yang membuatnya ditangkap oleh tentara Nazi. Di samping itu, ternyata barang-barang para penumpang Yahudi tidak dibawa bersama mereka, melainkan disita oleh para tentara Jerman. Di ghetto terlihat para investor yang menjalin hubungan dengan Schindler pun sekarang sudah bangkrut dan hidup berdampingan dengan para Yahudi yang lain. Janji manis yang dikatakan Schindler dulu hanya berbuah omong kosong. Di sana juga terdapat perwira Jerman bernama Amon Gold, salah satu pimpinan tertinggi di ghetto. Perwira itu sangat kejam, bahkan tak segan-segan membunuh para pekerja yang melakukan kesalahan kecil. Salah satunya adalah insinyur Yahudi yang ditembak mati di antara para pekerja lainnya. Tidak berhenti begitu saja, pada 13 Maret 1943, tentara Nazi melakukan pembersihan di ghetto. Tentara-tentara itu menembaki satu persatu orang-orang yang tak bersalah, barang-barang mereka dirampas. Beberapa keluarga yang masih memiliki sisa harta bahkan menyembunyikannya di antara cercahan roti lalu menelannya. Sementara di rumah sakit, orang-orang lebih memilih meminum racun supaya mereka meninggal dengan tenang, serta tidak lagi merasakan kekejaman tentara Nazi. Mereka yang ketakutan mencoba bersembunyi di celah-celah bangunan, namun tidak sedikit juga yang bersembunyi di antara saluran air. Saat yang bersamaan, Schindler yang sedang berkuda menyaksikan dengan matanya sendiri tentang pembantaian yang dilakukan oleh Nazi. Namun, ia hanya bisa terdiam melihat kekejaman perang yang sesungguhnya. Dan pada scene inilah kita melihat warna selain hitam putih. Nampak sesosok gadis kecil bermantel merah yang mencoba menyelamatkan dirinya dari teror tentara Nazi. Banyak yang berasumsi bahwa gadis tersebut dianalogikan sebagai kehidupan yang penuh warna dan harapan. Di lain sisi, kengerian itu terus berlanjut hingga larut malam. Para tentara terus mencari para Yahudi yang bersembunyi dan membunuh mereka satu persatu. Esoknya, pabrik milik Schindler berhenti beroperasi.
karena semua pekerjanya telah ditangkap oleh tentara Nazi akibat pembersihan di ghetto termasuk Stern. Lalu ia pun menemui para perwira Nazi dan meminta izin untuk membuat pabriknya sendiri walaupun harus membagi keuntungannya dengan Amon. Amon juga mengatakan jika membuat izin tidaklah semudah dan semurah itu. Stern selaku manajer pabrik juga dipaksa untuk bekerja di bawah Amon. Tentu saja itu tidak menguntungkan bagi Schindler. Bahkan menemui Stern pun hanya beberapa kali dalam seminggu. Tetapi kini justru para perwira Nazi dengan mudahnya ikut campur dalam pabrik logam milik Schindler. Bahkan mereka hampir membunuh salah satu pekerja karena lambat dalam memproduksi engsel. Namun pria tersebut beruntung setelah senjata yang akan digunakan menembak tiba-tiba rusak tanpa sebab. Beberapa waktu kemudian, wanita Yahudi datang menemui Schindler dan memohon untuk menyelamatkan kedua orang tuanya yang telah lanjut usia. Seperti yang kita tahu, jika orang-orang lansia sudah lamban dalam bekerja, maka tentara Nazi akan membunuhnya. Orang-orang menganggap jika pabrik tersebut adalah tempat perlindungan bagi para Yahudi. Ternyata selama ini Stern diam-diam menolong teman-teman Yahudinya dengan mengatakan untuk meminta bantuan kepada Schindler. It's not an enterprise of any kind. It's a haven for rabbis and orphans and people with no skills whatsoever. Schindler yang mengetahui hal itu kemudian marah besar kepada Stern sebab itu bisa membahayakan dirinya. That's not the point. It's dangerous. It's dangerous to me. Namun Schindler yang sekarang sudah berbeda. Ia pun luluh lalu menyelamatkan kedua orang tua wanita tersebut menggunakan jam mahal miliknya untuk menyuap perwira Nazi. Dan inilah awal dari Schindler, yang sebelumnya bertujuan mengejar materi berubah menjadi sesosok malaikat pemberi harapan bagi kaum Yahudi lainnya. Ia bahkan memberi semangat hidup ke pembantu Amon yang terus dipukuli dan disiksa, tetapi ia beruntung karena tidak kunjung dibunuh. Namun nasib malang menimpa pembantu lainnya. Lelaki muda yang tak berhasil membersihkan noda bak kamar mandi pun menjadi korban kekejaman Amon. Amon yang sebelumnya ingin memaafkan laki-laki itu berubah pikiran dan harus bertindak tegas sehingga harus membunuhnya. Malamnya bertepatan dengan ulang tahun Schindler. Lalu datang dua gadis Yahudi ke pesta ulang tahun Schindler dan membawa kue ucapan terima kasih dari para pekerja Yahudi yang telah diselamatkan. Schindler pun menyambutnya dengan sangat baik. Ia bahkan mengecup kedua gadis Yahudi tersebut. Sontak, hal itu membuat para perwira Nazi heran dan kebingungan tentang apa yang sudah dilakukan Schindler. Esok paginya di barak ghetto kekuasaan Amon akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Semua pria dan wanita ditelanjangi, lalu diperintahkan berlari melingkar untuk memantau kondisi fisik mereka. Bahkan beberapa wanita melukai dirinya masing-masing, supaya mengeluarkan darah yang digunakan untuk merias wajah mereka agar tidak terlihat pucat. Bagi mereka yang sehat diperbolehkan kembali ke barak, namun mereka yang sakit dipisahkan dan dinaikkan ke kereta yang entah bertujuan kemana. Kegiatan itu dilanjutkan dengan anak-anak yang dipisahkan dengan anggota keluarganya. Beruntung, beberapa anak berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi dari kejaran tentara Nazi. Sesaat kemudian, Schindler datang menemui para perwira Nazi. Ia yang melihat kekejaman itu tak tega dengan para penumpang kereta yang berdesakan dan kesulitan bernafas. Ia pun meminta Amon untuk memberikan air kepada para penumpang itu menggunakan selang. Tetapi para perwira itu malah menertawakan Schindler dan mengatakan jika dia sangat kejam karena memberi mereka harapan hidup. This is really cruel, Oscar. You're giving them hope. You shouldn't do that. That's cruel. Tak hanya itu, Schindler juga memerintahkan para petugas untuk memberi penumpang itu air setiap kali kereta berhenti. Untuk kedua kalinya, para perwira kembali dibingungkan dengan apa yang Schindler perbuat. Suatu hari, tiba-tiba langit terlihat begitu gelap tidak seperti biasa. Dan kita dibawa pada tragedi Hujowa Gorka pada tahun 1944.
Peristiwa itu adalah tentang pembakaran mayat 10.000 Yahudi yang terbunuh di ghetto. Di antara mayat-mayat tersebut terdapat gadis kecil berbantal merah yang ternyata sudah tewas mengenaskan. Tentara Nazi bahkan memerintahkan para Yahudi lainnya untuk membakar mayat kaumnya sendiri dengan sangat kejam. Schindler yang melihat kejadian tersebut sangat terpukul dan tak kuasa menahan sedih. Akhirnya, Schindler memutuskan menggunakan uangnya untuk membeli para Yahudi lalu membangun pabrik di kampung halamannya dan mempekerjakan mereka dengan sangat manusiawi. Kini, Schindler dan Stern menyusun daftar nama para Yahudi satu per satu, dan itulah yang disebut dengan Schindler List, sesuai judul film ini. Bagi yang tercatat, kemudian diangkut menggunakan kereta menuju Cekoslovakia, yang merupakan kampung halaman Schindler. Mereka juga dipisahkan antara laki-laki dan wanita. Setelah perjalanan yang panjang, kereta itu tiba di Cekoslovakia. Schindler juga menyambut kedatangan mereka. Ia juga sudah mempersiapkan sup panas dan roti yang mungkin sudah lama mereka tidak merasakannya. Tetapi justru kereta yang ditumpangi oleh para wanita ternyata menuju ke Camp Auschwitz. Tentu saja itu bukan tujuan mereka. Tak lebih memang dilakukan dengan sengaja oleh perwira Nazi. Sebab Schindler bukanlah satu-satunya pengusaha yang membutuhkan pekerja. Lagi-lagi, ia harus menyuap perwira Nazi untuk mengembalikan para wanita itu ke pabrik miliknya. Saat ini, di bawah bisnisnya, tidak ada satupun yang diperbolehkan menembak seseorang serta hanya Schindler lah yang berwenang menentukan kehidupan para pekerjanya. Jika ada yang melanggar, ia tak segan-segan membawanya ke jalur hukum dan memenjarakannya. Di pabrik tersebut, para pekerja sudah terbebas dari kekangan tentara Nazi. Bahkan, para Yahudi dibebaskan beribadah sesuai agama mereka. Setelah 6 tahun berperang, kini Jerman menyerah tanpa syarat kepada pasukan Sekutu, sekaligus mengakhiri kekuasaan Jerman di Eropa. Tak lupa, Schindler juga memberikan sedikit pidato perpisahan kepada para pekerja. Tomorrow, you'll begin the process of looking for survivors of your families. In most cases, you won't find them. Dia berkata jika saat tengah malam nanti perang sudah berakhir, para Yahudi bisa mencari sanak keluarga mereka yang selamat dalam perang. I am a criminal. At midnight, you'll be free and I'll be hunted. Kini, Schindler harus menyelamatkan diri dari kejaran tentara Uni Soviet yang terus mendekat, karena dia yang sekarang adalah anggota partai Nazi yang turut membantu Jerman dalam membuat alat-alat perang. Sebagai ucapan terima kasih, para pekerja membuat cincin dengan ukiran kutipan dari Talmud. Bagaimanapun, Schindler telah berhasil menyelamatkan kurang lebih 1.100 Yahudi, namun ia masih menyesalinya. Jika saja ia mendapatkan uang lebih banyak dan menjual mobil serta lencana emasnya, pasti dia bisa menyelamatkan lebih dari itu. Tetapi ia tidak melakukannya, dan penyesalan terus mengikutinya sepanjang perjalanan. Esoknya, perang telah berakhir. Lalu, tentara Uni Soviet datang menemui para Yahudi yang selamat dan berkata jika mereka sudah dibebaskan. You have been liberated by the Soviet Army. Amon Gott pun menerima hukuman gantung oleh tentara Uni Soviet karena kejahatan kemanusiaan serta kekejamannya. Film pun berakhir dengan beberapa orang yang telah diselamatkan oleh Schindler dan menaruh batu di atas makamnya sebagai bentuk penghormatan. Secara keseluruhan, film ini memang sangat kelam dan gelap. Jujur, saya sangat takut untuk menarik kesimpulan terhadap film tersebut,
karena film ini dianggap terlalu banyak mengandung konten sensitif seperti konten agama dan politik. Film ini juga pernah dilarang di beberapa negara, termasuk Indonesia. Maka kali ini saya hanya menarik kesimpulan tentang tokoh utama. Oskar Schindler memang sangat pantas menjadi pahlawan Yahudi pada masa Holocaust. Sosok yang awalnya hanya mencari kekayaan dan kesenangan tanpa disangka menjadi penyelamat pada masa perang. Memang pribadi yang buruk kadang bisa berubah drastis karena faktor yang memilukan. Terlihat ketika Schindler melihat langsung kekejaman Nazi Jerman saat pembantaian di ghetto. Karena peristiwa itu, kini dia menjadi pribadi yang selalu dibutuhkan oleh orang lain. Bagi kalian yang sudah menonton video ini nggak selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga kata-kata saya tidak menyinggung pihak lain dan masih sopan bagi kalian yang mendengar. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video.